wifi.id adalah jaringan internet publik nirkabel yang disediakan oleh Telkom atau penyedia jasa internet yang bekerja sama dengan Telkom. Layanan ini dapat digunakan oleh mahasiswa UT yang berstatus aktif. Bila Anda ingin belajar, tapi tak ada waktu karena... Hai Mafia, aku telat. Emang kamu habis dari mana? Aku nggak dari mana-mana sih, cuman aku bingung nih, paket aku habis, jadi aku nggak bisa registrasi online. Kamu nggak usah panik, kamu bisa gunakan Wifi ID. Iya, tuh lihat deh tulisan Wifi ID corner. Oh gitu ya, terus gimana sih caranya? Caranya seperti ini. Cara menggunakan wifi.id adalah pastikan mendapatkan jaringan at wifi.id yang benar dan statusnya connected atau terhubung. 1. Jaringan nirkabel wifi.id biasanya terdapat di at wifi.id corner yang disediakan oleh PT Telkom Indonesia dan di pusat keramaian seperti mal, bandara, stasiun, dan lain-lain. 2. Berhati-hatilah terhadap jaringan nirkabel yang memakai nama at wifi.id yang tidak terhubung dengan internet. Setelah terhubung atau connected dengan jaringan nirkabel at wifi.id, bukalah browser Chrome, Firefox, dan lain-lain. Untuk pertama kali, Anda akan mendapatkan tampilan halaman seperti ini. Klik tautan komunitas, kemudian klik pada tautan komunitas kampus. Setelah memilih komunitas kampus, maka akan tampil halaman user login. Pada kolom username, masukkan NIM Anda. Ditambahkan @ut.ac.id. Contoh, 12345678 @ut.ac.id. Pada kolom password, masukkan masa registrasi awal Anda di UT, ditambahkan tanggal lahir Anda. Contohnya, jika Anda registrasi awal di UT pada 2011.2 dan tanggal lahir Anda 4 September 1984, maka passwordnya 20112040919984. Klik login untuk melanjutkan. Jika proses user login berhasil, selanjutnya akan tampil ucapan selamat. Lalu klik lanjutkan. Jika tidak ada kendala dari tahap awal, maka Anda telah dapat menggunakan fasilitas jaringan internet nirkabel at wifi.id untuk mengakses informasi dan materi belajar dari www.ut.ac.id ataupun sumber lainnya di internet. Wah, dengan adanya Wifi ID ini, aku jadi lebih mudah ya mengakses layanan UT online. Pasti, UT. Jadi makin bangga deh kuliah di UT.